Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Sebagai partai pemenang, sudah selayaknya dan hal yang sangat wajar jika PKS mengusung kader terbaiknya tampil sebagai kandidat. Saya sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta yang sudah mengusulkan calon gubernur DKI ke DPP PKS, disusul kemudian calon wakil gubernur DKI kepada DPP PKS. Di antaranya adalah surat itu meminta agar merestui, menyetujui, dan menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhammad Soebul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Bahkan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan utama adalah calon yang memang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik, rekam jejaknya terlihat betul baik, memiliki kredibilitas dan memiliki kapasitas. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam takzim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.